warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allahumma man asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya sampai di akhir zaman kelak. Jemaah salat pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbincang tentang Bani Israel yang mungkin sedang dibicarakan lebih gencar akhir-akhir ini. Kadang kita itu bertanya, siapa sih Bani Israel? Ceritanya bagaimana? Bani Israel ini bangsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi nikmat yang banyak. Bangsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutamakan. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan. Kemudian diutus buat mereka nabi-nabi dari keturunan mereka. Tapi mereka itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini kufur. Ingkar. Diganti dengan kekufuran, diganti dengan penentangan. Diganti dengan, artinya nikmat Allah yang banyak ini diganjar dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai membunuh nabinya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuk. Kemudian diselamatkan lagi. Dikutuk lagi, diselamatkan lagi. Itulah Bani Israel. Kadang-kadang kita penasaran kepada ceritanya. Maka sedikit pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang Bani Israel, siapa dia dan bagaimana kisahnya. Israel itu nama istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti hamba Allah yang soleh. Itu adalah sebutan untuk Nabi Ya'qub. Maka Israel itu adalah Ya'qub alaihi salam. Jadi Bani Israel ini keturunannya Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihi salam. Tadinya mereka tidak tinggal di Mesir.
Tadinya mereka tidak tinggal di Mesir. Mereka tinggal, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis. Namanya Baitul Maqdis ya, bukan Palestina. Nama Palestina ini yang memberikan siapa, wallahualam. Karena juga negeri Baitul Maqdis ini bukan batasnya seperti negeri Palestina yang mungkin sering kita lihat ya, seperti ini ada batas-batas negaranya. Itu yang buat batas-batasnya siapa? Penjajah. Kemudian nama Palestina yang berikan juga siapa? Kemudian bendera, kadang-kadang kita pakai kaos benderanya Palestina ada segitiga warna merahnya, kemudian hijau merah putih itu, atau hijau merah hitam. Itu yang memberikan siapa? Penjajah yang bagi-bagi negara Arab jadi berapa puluh negara itu. Ada mulai dari Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, kemudian Oman, Yaman, kemudian Kuwait. Kuwait itu kan kecil. Bahrain lebih kecil lagi. Bahrain itu kecil banget. Mungkin sak Solo aja mungkin. Bahrain itu mungkin ya, Solo tambah Sukoharjo dikit. Mungkin besar Sukoharjo mungkin. Kemudian tapi negara sendiri, ada bendera sendiri. Ada batas-batasnya, mau masuk harus pakai visa dan lain sebagainya. Itu yang ngasih siapa? Penjajah. Kemudian ada juga Uni Emirat Arab. Kemudian ada negara-negara misalnya Mesir, Yordania, Lebanon. Syam itu terbagi jadi 4. Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Itu Mesir, Syam itu sampai dibagi jadi 4. Yordania itu kecil. Lebanon, Palestina, dan Suriah. Suriah lumayan besar. Itu jadi batas-batas negara masing-masing, dikasih bendera masing-masing, dikasih pemimpin masing-masing ya, kemudian ada juga Maroko, Mauritania, itu jadi negara-negara semuanya itu yang bagi adalah penjajah, Prancis, Inggris, itu yang bagi. Nah, ada yang mengatakan dulu Nabi Yakub itu di Baitul Maqdis, ada yang mengatakan dekat dengan sekitar Baitul Maqdis atau di Madian. Wallahu a'lam. Nah, Nabi Yakub ini punya anak 12. Di antaranya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kisahnya Nabi Yusuf kan kita sering dengar. Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya ditangkap, diajak bapaknya dibujuk untuk akhirnya keluar bareng-bareng. Kemudian diajak pergi ke sebuah tempat, ada sumurnya. Kemudian Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur itu. Kemudian saudaranya pulang bilangnya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Terus bajunya sisa, kata bapaknya, serigalanya baik sekali masih menyisakan bajunya Nabi Yusuf. Masih utuh bajunya. Kemudian datang rombongan mengangkat mau ngambil air di sumur, malah ada anak. Kaget mereka. Akhirnya mereka tawan dan dijual. Dijual kepada siapa? Kepada salah satu pembesar di keluarga Fir'aun. Fir'aun itu sebutan buat raja yang ada di Mesir. Kemudian punya anak buah gitu ya, pembesar-pembesar. Di antaranya adalah Al-Aziz yang mulia, yang punya istri, yang kemudian Nabi Yusuf tinggal di situ. Kemudian Nabi Yusuf dipelihara, kemudian terjadi kasus. Kemudian antara Nabi Yusuf dengan istrinya. Ya, kisahnya sudah kita kenal, sudah kita sering dengar. Kemudian Nabi Yusuf tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Kemudian ketika mentakwilkan mimpi dan kasus
yang dulu itu dikuak kembali, akhirnya Nabi Yusuf diputuskan tidak perkara, tidak bersalah, diputuskan Nabi Yusuf tidak bersalah, dikeluarkan dan dijadikan menteri keuangan di Mesir. Menteri keuangan, jadi ngatur keuangan sak negara. Beliau semua yang ngatur. Kemudian kisahnya apa? Saudaranya datang ke Mesir mencari apa? Bantuan, sembako kalau sekarang. Kemudian diatur sedemikian rupa sampai apa? Dia berhasil memaksa saudara-saudaranya, yang saudaranya itu enggak ngerti bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Kemudian Bunyamin adiknya dibawa, kemudian dibuat seakan-akan adiknya mencuri. Kemudian aturan saat itu yang ketahuan mencuri adalah ditinggal di situ, di penjara di situ. Kemudian dia pulang tanpa membawa Benyamin, yang kisah yang masyhur, sampai akhirnya mereka datang kembali untuk minta sembako lagi. Dibilang, kamu ingat gak apa yang kau perbuat kepada Yusuf dan saudaranya dulu ketika kalian dulu masih orang jahil? Kaget, karena yang tahu hanya siapa? Hanya mereka dan Yusuf saja. Kamu pasti Yusuf ya? Iya, saya Yusuf. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan untuk orang tuanya diajak dan disuruh pindah semuanya ke Mesir. Nah, jadilah mereka kemudian beranak pinak sampai menjadi apa? Warga negara nomor 2 di Mesir. Karena warga negara utamanya adalah orang-orang Mesir asli, orang-orang Koptik. Kalau disebut sekarang orang-orang Kipti atau Koptik. Yang sekarang mereka beragama Nasrani. Setelah waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sampai sekarang Kristen Arab ada. Ada Kristen Arab. Jadi wong Arab itu ya, rewoen pakai thawb ini, tapi Nasoro. Jadi mungkin heran kalau sampai di sini mungkin dipanggilnya Syekh gitu ya, padahal wong Nasoro. Orang Indonesia kan gitu. Kalau ada orang Arab pakai jenggot, pakai apa? Pakai jubah, pakai sorban, dipanggilnya Syekh, padahal wong Nasoro. Ada sebuah kisah itu di Mesir ada 2 orang pemuda Muslim. Yo, ke rumah sakit, ngantarkan temannya. Satu sakit, ngantarkan temannya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu datang, didorong pakai kursi roda. Sudah tua ibunya itu. Kemudian didorong oleh anaknya, sepertinya ya, karena mereka nggak kenal. Dia lihat ada ibu-ibu sudah tua, sakit, didorong ke rumah sakit. Dia bilang yang dorong ini mungkin anaknya. Terus kemudian, Bu, tunggu sini sebentar ya, saya ngurus-ngurus dokumen-dokumen. Oh iya. Diletakkan ibu itu di dekat 2 pemuda ini. Ya mungkin bayangan saya nyopo, mari gitu ya. Itu nyopo juga. Tidak lama kemudian si anak pergi ke sana, ibu ini penyakitnya entah serangan jantung entah apa. Ya, tiba-tiba tersengal-sengal nafasnya. Ya, kita kalau melihat orang tersengal nafasnya dituntun lah, ditalkin lah gitu ya. La ilaha illallah, bu, bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah, dia bilang la ilaha illallah. Ya seperti kita mentalkin ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo bilang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya di dalam dunia itu la ilaha illallah, masuk dalam surga. Tidak lama kemudian meninggal di situ. Anaknya masih di sana. Waduh, mana ini? Udah anu aja, tunggu aja. Bentar lagi anaknya datang. Langsung disambut oleh berdua, dirangkul, didudukkan. Kamu yang sabar, kamu yang ini begini begini begini. Kenapa? Kenapa? Ya, ibu kamu meninggal. Wah, nangis dia. Sedih dia. Sedih. Kemudian kedua pemuda ini yusabbirhu ya, membuat dia sabar. Sabar kamu. Kamu beruntung. Kenapa beruntung? Ibu kamu ini sebelum meninggal bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah masuk dalam jannah. Kamu jangan khawatir. Tambah marah lagi. Apa? Ya. Kamu memurtadkannya, ternyata ibu tadi Nasoro. Ya. Kamu murtadkannya. Kenapa kamu lancang sekali murtadkannya? Orang tadi kaget. Ternyata saya tadi mentalkin orang
Nasoro. Ya alhamdulillah menyelamatkan orang Nasoro di detik-detik terakhir. Ya mungkin dia juga enggak bisa bedakan seperti kita itu ya, enggak bisa bedakan. Al-Muhim Bani Israil itu beranak pinak di situ. Sampai jadi warga negara, ya kalau mungkin sekarang warga negara nomor 2 paling banyak di Mesir. Terus sampai beranak pinak sampai di zaman Fir'aun yang hidup di Nabi Musa yang zalim, memperbudak Bani Israel karena dianggap warga negara kelas 2, bukan cuma nomor 2 tapi kelas 2. Direndahkan, dihinakan, diperbudak, dipecuti, suruh bangun apa, suruh bangun ini, suruh dipecuti dan lain sebagainya. Ya namanya bangsa diperbudak lah. Kemudian bertahun-tahun sampai akhirnya Nabi Fir'aun bermimpi bahwa nanti dari Bani Israel akan ada seorang yang diutus dan akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Mendengar mimpi tersebut, akhirnya Fir'aun membuat perintah. Semua bayi yang lahir laki-laki, bantai semuanya. Bantai semuanya. Jadi bayi lahir cengir laki-laki, ada ketahuan, nanti bidannya lapor, ini lapor, ada bayi laki-laki, bunuh. Semua bayi laki-laki dibunuh. Semua yang meninggal bayi laki-laki, Allah mentakdirkan Nabi Musa lahir seorang anak namanya Musa ini. Allah berikan firman, Allah berikan wahyu kepada ibunya. Bukan jadi nabi, tapi wahyu itu bisa berupa macam-macam. Dalam hal ini para ulama menyebutkan wahyunya yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa itu ilham. Diilhamkan, diberi pencerahan kalau sekarang orang bilang, untuk menyelamatkan Nabi Musa. Bagaimana menyelamatkannya? Kalau tentara razia, kalau kamu dengar tentara razia, letakkanlah Nabi Musa di kotak peti, kemudian ikatlah peti itu dengan tali, kemudian ujungnya di petinya, ujungnya di entah pohon entah apa, kemudian dikintirke, tahu ya, dihanyutkan. Nanti kalau tentaranya pulang habis razia, ditarik lagi, kemudian digendong lagi. Nanti kalau dengar tentara lagi, taruh di kotaknya, digendirke lagi. Nanti kalau tentaranya sudah apa, tinggal talinya berapa meter, misalnya 20 meter atau 10 meter, itu kan panjang, enggak ketahuan. Hingga suatu hari qadarullah, Allah mentakdirkan, itu digendirke, talinya lepas, gendir. Ya, sampai apa? Masuk ke wilayahnya istana atau wilayah kerajaan atau wilayah kalau mungkin daerah-daerah yang tidak boleh orang umum masuk mungkin ya. Daerah terlarang, biasanya kerajaan itu punya daerah-daerah terlarang, tidak boleh orang umum masuk ke situ. Sampailah ke situ. Diambil oleh istrinya Fir'aun, yaitu siapa? Asiyah bintu Muzahim, yang akhirnya dia beriman kepada Nabi Musa. Dan dibunuh oleh Fir'aun sendiri. Kemudian tumbuh berkembang di situ, sebagaimana kita ketahui, sampai akhirnya apa? Tumbuh dewasa. Suatu hari, Musa yang menjadi anak Bani Israel yang dipelihara di istananya Fir'aun. Ini aneh. Anak Bani Israel tapi dipelihara. Ini membuktikan apa? Bahwa ternyata wanita ini luar biasa. Fir'aun aja kalah, wanita itu luar biasa. Maka dalam para pakar menyebutkan, seorang Fir'aun dengan kekejamannya dan dengan kekejiannya itu bisa kalah lewat istrinya. Dia bilang, qurratu aini li walak, ini nanti penyejuk matamu dan penyejuk mata kita semuanya. La taqturu, jangan kau bunuh. Asa ayan fa'ana, mudah-mudahan dia nanti bisa memberikan kita manfaat. Au natakhidahu waladan, atau kita angkat jadi anak. Wahum la yashurun, padahal mereka enggak sadar apa yang sedang Allah persiapkan nanti untuk seorang anak yang mereka angkat ini, untuk jadi apa? Liyakuna lahum aduwan wa hazana, untuk jadi nanti musuh mereka dan yang membuat kesedihan bertubi-tubi kepada mereka. Nah, suatu hari Nabi Musa keluar.
Di jalan ada dua orang berkelahi sebagaimana yang sudah kita ketahui. Yang satu orang Mesir asli, yang satu orang Bani Israel. Karena melihat Musa Bani Israel tapi tinggalnya di istananya Firaun, lebih sakti daripada orang Mesir asli biasa gitu. Musa tolong. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min adwihi. Ya, karena minta tolong, merasa sama-sama Bani Israel, minta tolong. Fawakazahu Musa, dipukul sekali oleh Nabi Musa orang Mesirnya itu. Faqadu 'alaihi, langsung mati. Bayangkan ketika mukul sekali pukul langsung KO, bukan cuma KO pingsan, tapi KO mati. Nabi Musa itu kuat. Kenapa? Nabi Musa itu jadi riwayatkan setelah itu nanti kan beliau pergi ke Madian. Di Madian itu ada sumur. Ketika sumur itu ditutup pakai batu, diangkat sendirian oleh Nabi Musa, padahal biasanya ditutup 5 atau 10 orang. Diangkat sendirian. Bayangkan. Barang diangkat 5 atau 10 orang diangkat sendirian, terus orang kayak gitu mukul orang. Nabi Musa tidak sengaja, tidak ingin membunuh. Ya dorong begini atau pukul, "Eh, ada apa ribut-ribut itu ya?" Mati. Waduh, bingung. Yang dibunuh orang Mesir asli. Tentu yang dibela oleh Firaun siapa? Orang Mesir asli. Akhirnya diberi nasihat oleh orang untuk pergi. Akhirnya beliau pergi ke arah Madian. Ke arah Madian itu Mesir naik lagi ya, lewat, kalau sekarang sudah ya, lewat Gaza dari atas itu ya. Sampai ke sebuah tempat namanya Madian. Madian itu ada yang mengatakan dekat Yordania. Sampai ke sana, tinggal di sana, bertemu dengan dua orang wanita yang sedang menunggu jatah memberikan minum untuk gembalanya. Ditanya, "Kenapa kau enggak ngasih minum?" Dijawab oleh kedua perempuan itu bahwa dia enggak bisa minum sampai penggembala-penggembala laki-laki lain ini pergi, dan kami sudah ditutup batunya, saya enggak kuat ngangkat, tinggal sisa-sisanya saja kambing kami dapat. Dan bapak kami sudah tua, enggak punya orang yang dipakai untuk menggembalakan kambingnya. Akhirnya oleh Nabi Musa diangkat itu ya, orang perempuannya kaget, "Duh, kuat sekali kok bisa ngangkat, terus diberi minum, terus apa, ditutup lagi, terus pergi, nggak minta imbalan, nggak minta apa-apa, nggak ngomong ya, nggak memberi kesempatan untuk ngomong terima kasih ya, nggak dikasih minum, selesai langsung pergi, karena ini perempuan bukan mahram, ngobrolnya seperlunya." Akhirnya orang dua ini pulang, lapor sama bapaknya. Kata bapaknya, "Suruh sini." Dipanggil, suruh cerita. Kemudian al-kisah singkatnya dinikahkanlah sama salah satu putri. Maharnya bekerja 7 atau 10 tahun. Kemudian Nabi Musa memilih 10 tahun. Setelah 10 tahun Nabi Musa kembali ke Mesir membawa keluarganya. Sampai di tengah jalan tersesat, kemudian ditunjukkan oleh Allah Bukit Tursina. Kemudian menerima wahyu di situ. Menerima wahyu perintah Allah untuk mendakwahi Firaun. Kemudian pulanglah Bani Israil, pulanglah Nabi Musa ke Bani Israil, ke Mesir. Kemudian mendakwahi Nabi Musa. Kemudian mendakwahi Firaun. Sampai akhirnya terjadi pertarungan dengan tukang sihir. Sampai akhirnya ya, bertubi-tubi Bani Israil ini sampai akhirnya dibantai lagi kedua kalinya oleh Firaun. Sampai pada puncaknya Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk pergi meninggalkan Mesir, nyabrang ke Laut Merah. Sampai di tengah Laut Merah bingung gak bisa nyebrang. Kemudian Bani Israel ngomong sama Nabi Musa, "Gimana ini, kamu bawa kami ke sini, itu Firaun ngejar dengan tentaranya, semua tentaranya diajak untuk mengejar Bani Israel." Kata Nabi Musa, "Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi." Tenang, aku punya Rabbku yang menunjuk. Kemudian Allah perintahkan untuk memukul laut
lautnya terbelah menjadi dua seperti gunung. Jadi laut seperti gunung. Padahal sifatnya air itu kan menempati ruang. Enggak bisa misalnya ini ada air. Saya angkat airnya jadi kerucut begitu. Enggak bisa, karena dia pasti menempati ruang. Ya ini oleh Allah hukum itu diganti. Kaumnya Nabi Musa nyabrang. Nyabrang sampai selesai lewat ke sisi yang lain dari Laut Merah, Fir'aun di tengah-tengah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Allah perintahkan Bani Israel untuk berjalan menuju tempat, ada yang mengatakan disuruh pergi ke Madian seperti tempatnya Nabi Syuaib, yaitu yang mertuanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syuaib. Sampai di Nabi Syuaib, sampai di perjalanan Allah ini memuliakan Bani Israel, sudah diselamatkan, dimuliakan. Karena apa? Karena ya, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena jalan itu siang-siang panas, ya, namanya jalan di padang pasir, jalan di tempat itu panas, Allah kirim apa? Awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Ya. Jadi dipayungi buat kalian dengan awan-awan. Jadi Bani Israel jalan, awannya ikut jalan. Bani Israel berhenti, awannya ikut berhenti. Pokoknya diutus awan ini khusus untuk mayungin Bani Israel. Bayangkan. Wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa. Diturunkan manna wasalwa, makanan-makanan dari surga. Enaknya kaya apa itu ya? Kita kadang-kadang cuma disuguhin sama panitia nasi kuning atau bubur apa atau apa, itu udah seneng luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Habis pengajian minum teh, kemudian sarapan dulu sedikit-sedikit, udah seneng. Nah ini dari surga diturunkan makanan dari surga, kurang apa? Nggak perlu macul, nggak perlu apa? Masak, turun sudah siap makan, siap jadi makanan siap saji, tapi dari surga. Luar biasa. Allah muliakan. Tapi sudah dimuliakan kayak gitu, sudah dipayungi, itu jalannya malas-malas. Malas pelan-pelan. Nabi Musa itu bahasa mungkin sekarang gemes. Ayo jalannya cepat. Saya pengen segera ketemu Rabb saya karena diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tempat di mana Nabi Musa itu menerima wahyu yang pertama di Tur Sina. Disuruh ke sana, jalannya pelan-pelan. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, Nabi, wahai Harun, gantikan posisiku, pimpin Bani Israel, ajak jalan. Saya mau cepat-cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa bergegas sampai ke Bukit Tur Sina, Allah Subhanahu wa taala beri wahyu. Allah Subhanahu wa taala beri wahyu. Allah tanya, "Wa ma ajalaka qaumika ya Musa?" Apa yang membuatmu kamu bergesa-gesa dan meninggalkan kaummu wahai Musa? Qala hum la'i 'ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardahu, keburu-buru itu ingin segera sampai kepadamu supaya engkau ridho kepadaku. Kemudian diberilah apa? Lembaran-lembaran Taurat. Dibelilah lembaran-lembaran Taurat. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa setelah ditenggelamkannya Fir'aun. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurunal ula. Jadi kami memberikan kitab itu kepada Musa setelah kami hancurkan yang sebelumnya itu, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah itu Allah memberitahu bahwa ketika wahai Musa, kaummu di belakang itu, ketika kamu pergi nyembah sapi. Nyembah sapi. Kaget Nabi Musa. Bagaimana mungkin ya Rabb? Saya baru tinggal sebentar, kok sudah nyembah sapi? Memang begitulah Bani Israel. Jadi ketika baru selamat dari Fir'aun, itu kan nikmat luar biasa. Diselamatkan dari Fir'aun yang jajah mereka, yang memperbudak mereka bertahun-tahun, baru diselamatkan oleh Allah. Dia itu lihat sebagian kaum masih nyembah berhala, masih semedi di depan berhala.
Terus dia bilang sama Nabi Musa, "Musa, kenapa? Bok kami dibikinkan Tuhan seperti mereka punya Tuhan." Nabi Musa marah, kaget. "Piye toh? Kamu baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan mungkin bajunya kalian belum kering gara-gara air laut yang kalian lewati itu, sekarang sudah minta Tuhan selain Allah." "Qala innakum qaumun tajhalun," kata Nabi Musa. Dasar kalian ini kaum, kalau bahasa kasarnya, orang-orang goblok begitu ya. Sudah diselamatkan oleh Allah, sekarang minta Tuhan selain Allah. Udah gitu jalannya malas-malas. Ditinggal oleh Nabi Musa sebentar, sudah ngambil Tuhan jadi apa? Dari patung sapi. Jadi kan patungnya itu dari emas. Patungnya itu dari emas, yang membuat patungnya atau menemukan patungnya adalah Samiri. Salah satu dari pengikut Nabi Musa, namanya Samiri. Sapinya itu ada lubang di belakangnya, patungnya ada lubang di depannya. Jadi kalau kena angin, sapinya ada suaranya. Wah, ini Tuhan ini. Sapinya bisa nyuara, akhirnya disembah. Ya. Nabi Musa kaget, langsung cepet-cepet apa? Pulang ngelihat kaumnya masih nyembah berhala. Langsung saking marahnya, lembaran-lembaran Taurat itu yang diberikan langsung oleh Allah itu langsung apa? Dilempar. Dan dijambak itu Nabi Harun adiknya, dijambak jenggotnya. "Kamu gimana ini? Baru ditinggal sebentar kok." Ya. Kata Nabi Harun, "Kamu tenang. Saya sudah ingatkan, jangan sampai kaum Bani Israel melihat kamu sedang berkelahi dengan saya." Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk disuruh tobat. Siapa yang mau tobat tidak akan diterima tobatnya sampai mereka membunuh dirinya sendiri. Akhirnya sebagian mereka membunuh dirinya sendiri. Karena saking apa? Sudah diselamatkan oleh Allah, baru ditinggal sebentar oleh nabinya, sudah nyembah sapi. Bayangkan. Akhirnya Allah Nabi Musa pilih 70 orang pilihan. Kemudian diajak oleh Nabi Musa untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian dari 70 itu dibagi 12. Kemudian masing-masing apa? Dipimpin oleh satu ketua kelompok. Kalau sekarang ketua kelompok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan Taurat mengambil perjanjian kepada kaumnya Nabi Musa. Bahwa diambil perjanjian oleh Allah untuk menegakkan Taurat, menegakkan salat. "In aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum ya wa aqradtumullaha qardan hasana." Jadi harus menegakkan salat, harus menegakkan salat dan membayar zakat, beriman kepada rasulnya. Diambil perjanjian oleh Allah. Kalian mau berjanji enggak untuk beriman kepada rasulnya, untuk menegakkan salat? Itu mereka abot-abotan yang 70 orang itu. Enggak mau. Akhirnya Allah marah. Gunung itu diangkat. Ditaruh di atasnya. "Wa idza khadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah." Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian kalian wahai Bani Israel dan kami angkat bukit itu. "Khudhu ma atainakum biquwwah." Mau ambil enggak perjanjian ini? Kalau enggak, mau apa? Mau dibroke gunungnya. "Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u." Dengarkanlah dan taatlah, ambil perjanjian ini dengan kuat. "Qalu sami'na." "Ya, kami mau dengar, tapi apa? Wa asoina." Kami enggak mau apa? Mau ngambil enggak? Kalau enggak gunungnya mau dibroke. Itu sampai seperti itu. Padahal baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu wis sabar tenan gitu ya. Akhirnya mereka mau ngambil perjanjian. Sampailah di tempat yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di situ. Itu terus bilang sama Nabi Musa, "Wahai Musa, kami ini bosan." "Bosan apa?" "Bosan makan-makan dari surga ini. Kami bosan makan."
lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Sebelumnya ya Allah Subhanahu wa taala ya yang sudah menyelamatkan itu, yang sudah ambil perjanjian dengan kuat itu, memerintahkan untuk masuk di sebuah kota. Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haythu syi'tum raghada wa qulu hittatun wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khathiyatikum. Ingatlah ketika kami perintahkan kalian Bani Israel untuk masuk kota itu lewat pintu sambil sujud sebagai bentuk syukur, sudah dikasih makan dari surga, sudah dipayungi pakai awan, sudah dibegini, sudah diberi Taurat, sudah diselamatkan, sudah dimasukkan ke kota itu dalam keadaan selamat, dipindahkan dari kekejian Bani, kekejian Fir'aun dan tentaranya. Kalian masuk kampung situ sambil sujud dan sambil berkata hittah. Sambil berkata hittah, apa arti hittah? Hittah itu digugurkan dosanya. Jadi suruh sujud sambil istighfar. Suruh sujud sambil istighfar. Pas masuk itu suruh sujud sambil istighfar. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzii qiila lahum. Akhirnya apa? Mereka itu, sebagian dari mereka itu enggak mau sujud. Tapi masuknya disuruhnya sujud kepalanya dulu kan. Tapi mereka apa? Masuknya itu lewat pantatnya dulu. Mundur. Disuruhnya apa? Sujud tapi masuknya lewat mundur, lewat pantatnya dulu. Suruh bilang hintoh, bilangnya hintoh. Hintoh itu apa? Satu biji atau biji-biji gandum. Akhirnya apa? Fa anzalna 'ala alladziina dzalamu rijzan minas samaa', dikirim hukuman dari langit buat orang-orang yang apa? Yang zalim itu. Udah sampailah mereka, sebagian mereka tinggal di situ, terus bilang sama Nabi Musa itu, "Wahai Musa, kami ini bosan. Masuk makan apa? Mana wa salwa terus. Kami ini pengin makan bawang, kacang adas, kalau sekarang pengin makan pecel, kangkung gitu ya. Padahal sudah dikasih daging kambing setiap hari, bosan mintanya kangkung. Sudah gitu yang dimasak bukan daunnya lagi apa? Gagangnya kangkung itu. Itu gizinya apa enggak tahu ya. Kasih yang baik-baik, enggak mau. Mintanya yang apa? Akhirnya sudah disuruh nanam, disuruh tandur. Ya sudah, akhirnya mereka bersusah payah apa? Bercocok tanam. Akhirnya mereka tinggal di situ sampai beberapa waktu, hingga datang perintah Allah untuk mereka pindah dan masuk ke tanah suci, yaitu Baitul Maqdis. Ya qaum idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wahai Bani Israil, ayo kita pergi, berangkat, kita buka Baitul Maqdis, kita usir orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis, karena itu tanah yang sudah dituliskan untuk kita semuanya orang-orang muslim, karena mereka itu orang-orang muslim disebut Yahudi ya, karena pengikutnya Nabi Musa. Ketika kaum yang menyembah sapi itu diadab, kaum yang menyembah sapi itu diadab, itu Nabi Musa apa? Bertaubat, inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu, yang disebut Yahudi. Wahai kaumku, ayo kita berangkat, kita usir orang-orang, karena waktu itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Kanaan, katanya orang-orang Kanaaniun, atau ada yang mengatakan dikuasai oleh Amalikoh, kaum Amalikoh, orang besar-besar, kuat-kuat. Ayo kita berangkat, jangan berpaling ke belakang, jangan kabur, nanti kalian akan merugi dunia akhirat. Kata Nabi, kata kaumnya, wahai Musa, inna lan nadkhulaha hatta inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, di dalam situ tuh ada orang-orang jabbar, orang-orang kuat, kami enggak akan masuk sampai mereka keluar. Loh, namanya perang kok kami enggak mau masuk sampai mereka keluar dulu baru kita mau? Ya mereka enggak mau nih. Kok bisa? Nulis, kamu minggat dulu sana, saya baru mau tinggal di situ. Saking pengecutnya Bani Israil.
Kemudian qala rajulani minal ladzina anama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Udahlah kalian enggak usah perang, kata dua orang yang saleh yang takut sama Allah di dalam Bani Israil itu, ya, ngomong, kalian itu enggak usah takut. Kenapa? Kalian datang tok, masuk tok, mereka langsung dikalahkan oleh Allah. Wa 'alallahi fatawakkal, udah tawakal aja sama Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk aja. Begitu kalian masuk, langsung mereka akan dikalahkan oleh Allah, kalian akan menang tinggal di situ. Apa jawabnya? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami enggak mau masuk selamanya selama mereka masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Dah, kamu pergi aja, kamu sama Tuhanmu. Jadi bukan Tuhan kami, bukan Tuhan kita. Bilangnya apa? Tuhan. Dah, kamu pergi aja, kamu sama Tuhanmu berdua perang sama mereka, kami di sini nunggu. Wah, Nabi Musa marah banget itu ya. Ya Allah, kalian sudah diselamatkan oleh Allah, sudah diberi ini, sudah diberi itu, sudah diberi ini. Malah bilang seperti ini. Nabi Musa pegel banget kalau sekarang dia, mangkel banget. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau disakiti oleh kaumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Kenapa? Laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Kalau bahasa sekarang diganyang sampai kaumnya itu, digodoh, di ya disakiti sama kaumnya lebih dari ini, tapi masih tetap apa? Sabar. Jadi dibuat patokan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kurang ajarnya Bani Israil itu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku enggak mampu lagi, enggak punya kekuasaan kecuali untuk diriku dan saudaraku Harun saja. Pisahkanlah aku dari orang-orang yang fasik. Kemudian oleh Allah dihukum 40 tahun terlunta-lunta. 40 tahun terlunta-lunta. Kemudian sampai akhirnya Nabi Musa meninggal. Mereka juga tinggal, akhirnya setelah 40 tahun mereka tinggal, kemudian beranak pinak. Tugas kenabian itu diserahkan kepada 12 kalau sekarang ya, waktu itu ketua kelompoknya tadi yang masing-masing sudah beranak pinak, menasihati, menjaga dan lain sebagainya, sampai mereka punya tempat, punya negeri. Nah, Allah berfirman di surat Al-Isra, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian Bani Israil sudah ditetapkan oleh Allah, maksudnya Allah sudah mengetahui dan menuliskan di Lauhil Mahfuz, bukan memaksa mereka. Allah sudah memutuskan, maksudnya dengan ilmunya, bahwa di Lauhil Mahfuz sudah dituliskan bahwa Bani Israil akan berbuat kerusakan yang parah di muka bumi dua kali. Fa idza jaa wa'duhuma, kalau datang masa mereka merusak di muka bumi yang pertama, ba'atsna 'alaikum ibadan lana, kami akan mengutus hamba-hamba kami uli ba'sin syadidin, yang kuat-kuat, yang keras-keras, yang mereka akan mengobrak-ngabrik rumah mereka sehingga fajasu khilalat diyar, sehingga mereka itu keluar masuk lewat-lewat di rumah-rumah tanpa mereka takut kepada Bani Israil. Jadi dibantai Bani Israil, akan dirusak semuanya oleh tentara-tentara yang menyerang Bani Israil tadi. Benar. Hingga mereka berbuat kerusakan yang parah, sampai akhirnya Allah menghukum mereka dengan dijadikan Jalut itu penguasa mereka. Jadi mereka dibantai dan diserang oleh Jalut dan tentaranya. Jalut dan tentaranya ini sampai menguasai Baitul Maqdis dan sampai akhirnya membantai mereka semuanya, jadi budak lagi, dibantai lagi, sampai akhirnya mereka dalam waktu yang lama ya, di akhir diutus nabi-nabi juga begitu, sampai di masa Nabi Bani Israil namanya Nabi, kalau dalam bahasa Arab itu Nabi Samuel, dalam bahasa Indonesianya sekarang jadi Nabi Samuel. Bani Israil itu bilang, wahai Nabi, ini di surat Al-Baqarah juga ada. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'athana malikan nuqatil fi sabilillah.
قال العسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Tidaklah kalian melihat sebagian kelompok Bani Israel yang bilang sama nabinya, Ib'atlana malikan nuqatil fi sabilillah, utuslah buat kami seorang raja yang kuat yang kita berperang sama dia fi sabilillah. Kata nabinya, nabinya sudah tahu tabiat Bani Israel. Oh, nah rasaitu min kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu. Nanti kalau diajak perang kalian enggak mau perang. Allah, gimana kami enggak mau perang? Padahal kami sudah terusir dari keluarga kami, terpisah dari anak-anak kami, dibantai, jadikan budak kayak gini. Masa kami enggak mau perang? Akhirnya apa? Diutuslah. Qala innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Wahai Bani Israel, Allah mengutus kalian Talut sebagai raja buat kalian. Jawab, "Ana yakunu lahul mulku alaina." Kok dia yang jadi raja? Padahal kami yang berhak untuk jadi raja. Dia hanya orangnya kere, enggak punya apa-apa. Loh, tadi kalian yang minta raja, sekarang dikasih raja kalian malah jawab seperti itu. Innallaha astafahu alaikum, Allah sudah pilih buat kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah sudah dia tambahkan dia kekuatan dalam ilmunya dan jasadnya dia. Akhirnya berangkatlah perang. Talut memimpin mereka. Di antara pasukan yang dipimpin ada seorang pemuda namanya Dawud. Dawud inilah yang nanti kemudian jadi nabi, yaitu Nabi Dawud alaihi salam. Ketika pasukan itu lewat di sungai, Talut berpesan kepada kaumnya, kepada pasukannya, jangan ada yang minum dari sungai. Tes, dites ketaatannya. Faman syaribahu minkum fa innahu minni waman lam syaribahu falaysa minni waman lam yashrab fa innahu minni. Siapa yang minum enggak ikut sama saya perang. Siapa yang enggak minum ikut sama saya perang kecuali ngambil beberapa gayung dengan tangannya. Dengan apa? Tangannya. Secawuk ya. Itu Bani Israel itu ya, ngambil secawuk tapi pakai helm, pakai topi. Minum. Sebagian ulama menerangkan dia itu minum banyak-banyak itu bukan gara-gara haus. Tapi tahu kalau mereka minum banyak enggak diajak perang. Mereka enggak mau perang. Saking pengecutnya. Akhirnya apa? Minum. Wah, romo. Siapa yang minum, awas. Enggak saya ajak perang. Wah, tambah malah apa? Minum. Ben rada ajak perang. Talut ya mau kipie gitu ya, dilarang malah kayak anak kecil, awas jangan apa pegang itu, malah dicekel, nah dikongkon, ayo pegangan, malah apa disuruh taat nggak mau, dilarang malah dilanggar. Nah itu Bani Israel, akhirnya nggak diajak oleh orang pilihan-pilihan ini. Allah menangkan dari pertempuran itu, dan yang membunuh Jalut adalah Dawud alaihis salam. Diusirlah tentaranya itu, kemudian menguasai Baitul Maqdis. Kemudian apa? Setelah lama Nabi Dawud jadi raja di situ. Namanya kerajaan pasti dapat ya, ada kerajaan yang lain di sekitarnya pasti diserang dari apa? Dari berbagai arah. Namanya kerajaan baru berdiri, namanya juga kita punya kekuasaan tuh meluaskan, pengen menyerang negara situ. Nabi Dawud itu mikir gimana caranya untuk Bani Israel ini diajak perang mau. Akhirnya Allah beri ilham dan wahyu untuk membuat apa? Baju besi. Makanya Nabi Dawud bekerja sebagai pembuat apa? Baju besi. Supaya apa? Supaya mereka itu enggak takut kalau perang. Karena apa? Kalau di pedang itu kan enggak mempan, pakai baju besi. Di pedang orang mempan. Pakai baju itu baru mau ikut apa? Perang. Wis, kowe maju perang ora usah wedi, ya. Disabet pedang aman. Itu Yosef perang sing ngeyel sama Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud ya menguasai negara itu dan memerintah. Kemudian Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman menguasai juga, jadi Nabi Sulaiman itu
tentaranya luar biasa yuk. Tentaranya bukan cuma manusia aja. Kalau Nabi Dawud, manusia tunduk sama Nabi Dawud. Kalau Nabi Sulaiman lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Bukan cuma manusia, manusia, jin, hewan, angin tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Jadi kalau ikut ke laut itu ya, naik ke laut, ya nggak usah khawatir angin-anginnya. Ya mau berangkat kemana, tinggal perintahkan anginnya lewat sana, langsung apa? Jalan ke sana. Selesai, ya, balik lagi. Bahkan diriwayatkan, dan beliau itu Nabi Sulaiman membangun istananya luar biasa. Ya jelas luar biasa, soalnya yang bangun siapa? Jin. Bayangkan yang bangun jin. Jadi saya bayangkan sih bangun jin piye gitu ya. Ya enggak perlu pakai katrol, kenapa iso mabur. Cepet. Ya, saya bangun jin soalnya cepet. Kemudian suatu hari ada seorang petani itu lewat, ya namanya petani ya, rakyat jelata begitu, lewat di depan istananya Nabi Sulaiman tuh ndelok karung gumun. Luar biasa ya. Sesungguhnya Dawud itu diberi kekuasaan yang luar biasa, diberi oleh Allah kekerajaan yang luar biasa. Dan bangunan itu ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis. Kemudian oleh angin, karena suara itu kan nggak bisa saya keluar ngomong kemudian suara saya nyampe ke mikrofon ini ya, atau kita ngomong suara kita yang keluar, suara saya yang keluar dari speaker ini nggak bisa sampai ke telinga kita kalau nggak ada apa, udara itu kan kalau bergerak disebut angin kan begitu. Nah oleh angin suara itu disampaikan ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar, loh ada petani ngomong begini, dicari sama Nabi Sulaiman. Kamu petani yang tadi bilang begini, begini dan begini. Bilang kalau bahwa Nabi Sulaiman dan keluarganya Nabi Dawud itu diberi kekuasaan yang besar dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kata Nabi Sulaiman, ketahuilah, kamu bertasbih memuji Allah satu kali dan diterima oleh Allah lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya Nabi Dawud semuanya. Luar biasa. Nabi Sulaiman itu kan luar biasa. Ya. Hud-hud laporan ada kaum yang di sana. Akhirnya apa? Ya, dikirimlah ya arsnya itu dia apa? Arsnya dipindahkan langsung sekejap mata oleh tentaranya Nabi Dawud dan lain sebagainya. Sampailah Nabi Dawud itu meninggal. Nabi Sulaiman itu meninggal. Kemudian kerajaannya terpisah. Setelah beberapa tahun namanya terpecah menjadi dua. Kemudian akhirnya mereka berbuat kerusakan lagi di muka bumi. Berbuat kerusakan, kerusakan, kerusakan. Sampai akhirnya ya Allah mengutus hamba-hambanya yang kuat-kuat tadi, perkasa-perkasa tadi, tapi zalim, menzalimi mereka. Ya, makanya kita ini kalau zalim, ya Allah akan menguasakan kepada kita orang zalim, menzalimi kita. Sebab apa? Sebab ulah kezaliman kita. Nah, Bani Israel juga gitu. Dia berbuat kerusakan di muka bumi, ya akhirnya kekerajaannya dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan terjadi pembantaian besar-besaran. Terjadi pembantaian besar-besaran. Dirusak semua kerajaan. Bahkan diriwayatkan istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, bahkan Masjidil Aqsa-nya itu yang dibangun oleh Nabi Adam zaman dulu, ya, kemudian dibangun oleh Nabi Sulaiman itu rata. Bantai orang-orangnya, bangunan-bangunannya diratakan semuanya, dibakar semuanya, ya Bani yang selamat, yang apa, yang tidak dibunuh ditangkepin puluhan ribu. Jadi bahkan ada sejarah menyebutkan sampai puluhan ribu dibawa pergi ke Babil sana, ke negeri Babil di Irak untuk jadi budak di sana. Pemimpin pasukan yang bantai itu disebut dalam sejarah, kalau orang Arab nyebutnya Bukhot Nasr. Kalau sejarawan di bahasa Indonesia kan disebut Nebukadnezar. Kalau kita baca sejarah itu nanti kita pernah mendengar nama itu Nebukadnezar. Dibantai habis-habisan Bani Israel itu oleh Nebukadnezar. Kemudian mereka mungkin taubat sama Allah, kemudian kembali kepada Allah, kemudian bersatu kembali, kemudian Allah tolong mereka dengan kerajaan Persia membantu mereka melawan ya kerajaannya itu.
Sampai akhirnya mereka selamat, kerajaan itu dikalahkan oleh Allah, kemudian Bani Israel dirahmati lagi, kemudian ya sampai akhirnya Allah utus nabi-nabi lagi, mereka berbuat kerusakan. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alau tadbiru. Jadi betul-betul mereka berbuat kerusakan parah-parahnya itu ketika zaman-zaman sebelum Nabi Isa dan zaman Nabi Isa. Apa? Mereka sampai berani membunuh para nabi. Jadi nabi dakwah enggak cocok pateni. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Bahkan Nabi Isa juga mau dibunuh. Kan begitu. Sampai akhirnya apa? Mereka diselamatkan oleh Allah, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke langit. Ya, nanti bakal turun di akhir zaman. Akhirnya ketika sampai ke puncak kerusakannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang lain lagi, yaitu waktu itu orang-orang Romawi dipimpin oleh Titus atau siapa, saya lupa namanya, Titus nama orang Romawi. Ya kemudian dibantai, dan belum pernah terjadi pembantaian ya kepada Bani Israel yang lebih besar daripada itu, sehingga habislah Bani Israel. Sejak zaman itu sampai zaman Nabi SAW sampai hari ini tidak ada pernah lagi kerajaan, ada namanya kerajaan Bani Israel, enggak ada kerajaan sampai hari ini. Nah, kemudian mereka hari ini, orang-orang Yahudi itu tahun 1940-an, ya setelah runtuhnya kekhilafahan tahun 1924. Jadi musibah itu awal terjadi ketika kekhilafahan Turki Utsmani hancur. Kemudian sebagian negeri-negerinya dicaplok oleh Inggris dan Prancis, dibuat rebutan, bagi-bagi. Ada yang diambil sama Inggris, ada yang diambil sama Prancis, ada yang diambil sama Sunni, bagi-bagi. Nah, Syam diambil sama sebagiannya sama Inggris. Dan tanah Palestina yang disebut oleh orang-orang Inggris sebagai Palestina ini, tanah Syam yang Baitul Maqdis ini diberikan oleh siapa? Oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada Balfour memberikan janji bahwa orang-orang Yahudi diberi tanah di Palestina. Katanya orang-orang Islam, itu janji dari orang yang bukan empunya tanah, dijanjikan kepada orang yang tidak berhak masuk ke tanah tersebut. Sampai kemudian tinggal di situ, kemudian menjajah, sampai akhirnya bagi-bagi tempat. Dah, dari PBB ada perjanjian juga ya, perjanjian, beberapa perjanjian ya, saya speak out perjanjian ini sampai apa, tahun 1960-an ya dipisah, ini kawasan Yahudi, ini kawasan apa, orang-orang Muslim, orang-orang Arab. Tadinya numpang sampai apa itu, kemudian akhirnya sampai mereka menjajah. Jadi rumah-rumah warga dirubuhkan, dibangun pemukiman ilegal oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Jadi tempat kaum muslimin ini sekarang tinggal di tepi barat, dan tinggal di tepi barat. Di Baitul Maqdis juga sudah banyak yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan juga mereka berupaya juga menguasai Gaza. Tapi ya, Syekh Ahmad Yasin itu pergi ke Gaza. Gaza waktu itu tidak dilirik, karena tempatnya tandus, tempatnya tidak subur, air minum sulit. Jadi Gaza itu sampai hari ini dalam keadaan terkepung, itu air minum yang bisa diminum itu cuma 3%, sisanya tidak layak diminum. Jadi memang tempatnya itu tidak dilirik. Maka Syekh Ahmad Yasin memilih tempat itu supaya enggak terlalu dilirik, kemudian mendidik sampai lahirlah apa? Pergerakan namanya Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, pergerakan perjuangan Islam, perlawanan Islam melawan penjajahan orang-orang Yahudi.
Dan demikianlah sayap militernya, kalau sekarang laskarnya, namanya laskar, dipimpin oleh Izzuddin, laskar namanya Laskar Al-Qassam. Ya, mengambil nama dari Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang mereka mengajak petani-petani dan mengajak rakyat-rakyat itu untuk melawan penjajahan Inggris. Akhirnya sayap militer ini punya kekuatan sampai akhirnya bisa mengusir semua orang Yahudi. Jadi enggak ada seekor pun orang Yahudi di Gaza sekarang. Seekor pun enggak ada orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi mau menguasai Gaza enggak bisa, malah apa? Diblokade, dibangun tembok. Jadi ibaratnya wilayah Semanggi dibangun tembok. Oh, bangun tembok gitu. Kelilingi, ditutup semuanya. Sudah 11 tahunan Gaza itu ditutup sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan mereka Bani Israel itu ya tabiatnya pengecut ketika perang. Jadi bayangkan sampai-sampai Nabi Dawud buatkan mereka baju dari besi. Hari ini oke tok banget. Kenapa? Ngelawan anak-anak, ngelawan bocah-bocah, kalau bocah-bocah itu kelasnya tawuran itu tentaranya tuh ngelawan itu pakai apa? Kendaraan lapis baja. Kendaraan lapis baja buat ngelawan anak-anak yang tawuran pakai ya, ngelemparin mereka pakai batu. Dan mereka pakai helm lengkap dan mereka pakai perisai apa? Tameng, dan mereka pakai baju anti peluru. Padahal enggak dilempar pakai peluru. Ini menggambarkan mereka adalah orang-orang yang pengecut. Dan Syekh Marwan Abu Ros ini ya salah satu ya, kalau di Indonesia itu mungkin jajaran MUI-nya Gaza. MUI-nya di sana itu, di Gaza itu. Itu pernah pergi ke Yaman, kemudian ngisi pengajian. Saya pernah hadir di situ. Dia bilang anak-anak saya ini ikut perang tahun 2008 atau 2009 itu. Habis itu dia cerita, anak saya itu alhamdulillah yang satu syahid. Yang satu itu ikut perang ya tidak syahid. Dia anaknya cerita. Tadi kita menawan satu tentara. Jadi mereka itu perangnya dari jauh. Pakai apa? Bom, pakai pesawat, nembak warga sipil. Jadi begitu dari jauh ya para mujahidin ngapain sembunyi? Nunggu mereka datang. Sampai akhirnya orang Yahudi mengira mereka sudah lemah, mereka datang tuh bawa tank-tank dan lain sebagainya. Nah, mujahidin sudah nyiapkan apa? Terowongan-terowongan. Tiba-tiba keluar dari tanah, hancurkan, diserang dan lain sebagainya. Nah, ada yang ketangkap. Itu cerita. Jadi ketangkap waktu ditawan, cerita ternyata pakai pempes. Si tentara Yahudi yang gagah itu tadi ternyata pakai apa? Pempes. Itu betul-betul terkencing-kencing. Jadi ngompol. Begitu ngelihat mujahidin itu langsung cur ngompol ya. Ngompol. Kalau orang Jawa sampai mungkin buang air besar itu ya saking ketakutannya. Sampai kalau komandannya dikokor pakai pempes. Lah tentara gagah-gagah ngono pempesan ngisi-ngisi ini. Ya. Pas ditangkap, pempesan ya ampun gitu ya. Itu kalau yang cerita bukan beliau saya enggak percaya, tapi memang kejadiannya memang seperti itu. Oleh orang-orang mujahidin, pejuang-pejuang ditangkap dan mereka untuk perang itu enggak bisa. Perangnya menggunakan tangan. Kalau orang Jawa bilang nabok nyirih tangan. Enggak, mereka enggak berani. Maka yang perang orang-orang Nasoro. Yang perang orang-orang ini, yang perang orang terus begitu terus. Enggak ada orang-orang Yahudi asli perang kemudian terjadi pertempuran. Lihat aja pertempuran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah. Mereka ngelawan enggak? Enggak, dikepung. Karena mereka berkhianat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah itu berkhianat. Berkhianatnya gimana? Ketika perang Ahzab, jadi Madinah itu di sini ada gunung, di sini ada gunung, ada pintu masuk diapit. Jadi kalau mau masuk itu lewatnya situ. Dan lewat belakang. Nabi SAW sudah merasa aman karena di belakang Bani Quraidah sudah ada perjanjian, enggak mau menyerang Nabi SAW. Berarti pintu masuknya tinggal mana? Depan. Ya sudah, di depan dijaga oleh Salman Al-Farisi, diusulkan bukat apa? Parit. Karena kenapa? Yang datang ini tentara Ahzab itu jumlahnya 10.000. Warga Madinah total enggak nyampe 10.000. Bayangkan. Pasukannya aja waktu itu 3 atau 4.000 aja. Sisanya anak-anak, orang tua,
orang lemah, perempuan. Kalau sampai orang 10.000 ini masuk, apa yang terjadi? Dibantai habis-habisan. Nah, memang udah marah sekali Abu Sufyan waktu itu. Waktu itu belum masuk Islam ya. Nah, ketika sedang tegang-tegangnya di depan dalam keadaan paceklik kota Madinah waktu itu, kelaparan. Nabi di garis depan sedang berjaga, datang kabar Bani Quraidah berkhianat. Bahaya enggak? Bahaya. Kenapa? Belakang berarti kosong. Pasukan ada di depan. Belakang kosong. Lah masyarakat di tengah siapa yang apa? Yang jaga. Bahaya sekali ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan pakai angin itu pasukan Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, baru meletakkan senjata, datang Jibril. Wahai Rasul Muhammad, apakah kamu sudah meletakkan pedangmu? Sesungguhnya malaikat belum meletakkan pedangnya. Berangkat ke Bani Quraidah, kepung. Betul, dikepung Bani Quraidah. Enggak berani. Enggak berani mereka. Akhirnya apa? Ya sudah, putuskan wahai Muhammad. Apa yang kau mau putuskan? Nabi SAW tanya sama Sa'ad bin Mu'ad, apa yang kau putuskan wahai Sa'ad? Kami memutuskan, kalau begitu, apakah keputusannya saya? Iya, kamu yang memutuskan, kata Rasulullah SAW. Akan dilakukan keputusanku, akan dilakukan. Kalau saya ya Rasulullah, saya memutuskan pengkhianat-pengkhianat itu dibunuh semuanya, yang sudah dewasa, yang sudah tumbuh bulu di kemaluannya, dipotong lehernya semuanya. Anak-anaknya jadikan budak, perempuannya jadikan budak. Akhirnya betul. Dibuat lubang-lubang, kumpulkan, des, ya, des, des itu. Yang dibunuh lebih dari 700 orang waktu itu. Itu kalau hari ini kira-kira dibilang apa itu Nabi SAW? Nabi radikal, Nabi. Ya, yes, podo kayak orang munafik zaman biyen, podo. Orang munafik zaman sekarang, podo orang munafik zaman biyen. Jadi Nabi itu perangnya itu 29 kali. Kira-kira orang munafik bilangnya apa zaman sekarang? Dalam 10 tahun, perangnya 29 kali. Jadi setahun itu 2-3 kali beliau perang. Oh, Nabi kok doyan perang, Nabi radikal, Nabi. Kalau zaman dulu mereka itu, ya channel-channel TV, berita-berita itu hidupnya di zaman dulu, ya. Yo, itu orang munafik seneng banget itu. Bakal didanai full oleh orang-orang munafik gitu ya. Kemudian Khaibar. Khaibar, Khaibar, ya Yahud. Itu langsung ngompol-ngompol itu ya. Ngompol-ngompol langsung. Kemudian dikepung ketika enggak selesai-selesai. Ketika mengepung Bani Mustalik. Enggak selesai-selesai dikepung, enggak nyerah-nyerah. Cabutin semua pohon-pohon kurmanya, kata Rasulullah SAW. Potongin semua, bakar semuanya. Begitu dibakar langsung, wah itu ya. Gimana kita nanti, langsung pengecutnya keluar semuanya. Ya baru dipotongin tanamannya langsung. Ya ketakutan, akhirnya mereka menyerah, diusir. Menyerah, diusir. Jadi Yahudi itu udah Bani Mustalik, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani... Ya, ada yang berkhianat sama Nabi SAW. Ya, perempuan lagi duduk di pasarnya, pakaiannya apa? Diikat ya, di tiang. Ketika berdiri tersingkap wajahnya, teriak perempuan tadi, ya seorang muslim kaget, "Oh, Yahudi dasar kamu." Potong, oh, dipukul langsung mati. Orang muslimnya dikeroyok mati juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berkhianat mereka. Kurim pasukan semuanya langsung menyerah. Enggak ada perang. Enggak ada ceritanya. Perang langsung sama orang Yahudi enggak ada cerita. Dalam menghadapi orang lemah kayak gitu kok ternyata kita kalah, berarti kita itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat lemah. Berarti jiwa-jiwa kita ini bukan jiwa-jiwa yang siap menang. Karena menghadapi orang sepengecut-pengecutnya orang, kalau perang aja pakai pampers, kok bisa dia itu menang? Berarti kita lemah. Politik kita lemah, ekonomi kita lemah, militer kita lemah, semuanya lemah. Sehingga mereka bisa menang. Sehingga mereka bisa menang. Lalu mereka bolonya banyak. Lalu kita gak cari bolo, kita carinya apa? Musuh. Ya udah, kita punyanya musuh. Musuhnya siapa? Saudara sendiri jadi musuh. Wong saudara sendiri jadi musuh. Malah musuhnya dijadikan
ponco. Amerika jadi teman, penjajah-penjajah itu jadikan teman semuanya. Yo senang penjajahnya, senang. Akhirnya kita juga nggak bisa mendapatkan kemenangan. Baru akhir-akhir ini heboh. Oh, Baitul Maqdis jadi ibu kotanya Israel. Orang Muslim heboh. Padahal setiap ada presiden Amerika dilantik sudah bilang Baitul Maqdis akan jadi ibu kotanya Israel. Zaman Bien, zaman Bush, kemudian Barack Obama, kemudian apa itu semua sudah ngomong bahwa Yerusalem atau Baitul Maqdis akan jadi ibu kotanya Israel. Tapi baru direalisasikan sekarang, baru ngomong, wah ribut. Habis demo besar apa? Nggak tahu tuh mau ngapa. Jadi pokoknya melu demo sih. Pokoknya melu demo sih. Habis itu apa? Ya mbok. Nggak tahu. Kemudian PBB mengadakan voting. Kok kayak gitu kok masih di voting gitu loh. Aneh kan? Ternyata hasilnya luar biasa. Mayoritas mendukung untuk menolak Baitul Maqdis jadi ibu kotanya Israel. Terus ya. Diguyoni karo pemerintah Israel. Nek kowe ra gelem arep ngopo? Ngono bahasane. Arep ngopo gitu loh. Berarti PBB mendukung perjuangan rakyat Palestina. Terus mau ngusir penjajah? Mungkin enggak? Kalau yang bikin PBB ya sopo. Hak veto ada di berapa? 5 Dewan Keamanan PBB. Amerika, Rusia, ini negara edan-edan kabeh. Amerika itu membantai kaum muslimin di mana-mana, di Irak, di Afghanistan, bencinya sama orang Islam luar biasa. Rusia membantai saudara-saudara kita di mana? Di Suriah, hari ini, dulu di Afghanistan, di Chechnya, di mana? Cina, ngerti dewe rasa tak. Perancis, ya penjajah Perancis itu jajah di mana-mana, di Libya, di mana itu jajahan Perancis semua itu, bantai semua orang Islam. Satunya mana lagi? Inggris, ya podo. Yang jajah negara-negara Islam itu juga yang memberikan orang-orang Yahudi tempat tinggal di Palestina itu siapa? Ya orang Inggris, tuh minta sama negara-negara itu. Enggak akan. Kayak diguyoni tok, arep ngopo? Voting, wah Amerika mengancam, ya walah. Nggak akan mempan selama kita nggak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kembalinya kepada PBB, nggak akan kita dikasih kemenangan. Mau diguyoni tok. Kalau kita kembali kepada Allah, insya Allah akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jiwa-jiwa kita ini bukan jiwa-jiwa yang siap menang. Akhirnya nggak dimenangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa-jiwa kita ini adalah jiwa-jiwa yang belum siap menang. Makanya kita mencari ilmu, kita memperbaiki kualitas diri, kita memperbaiki kualitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan diri kita perbaiki. Yo, masing-masing itu nggak ada yang sempurna. Tapi yang dinilai adalah bagaimana dia itu mengadakan perubahan. Memang nggak bisa merubah diri itu kayak membalikkan tangan, begitu ya. Seperti membalikkan tangan, tahu-tahu jadi orang baik, tahu-tahu jadi nggak bisa. Tapi yang penting itu adalah adanya perubahan dan kita mau berubah. Kita, saya terutama dan antum semua yang hadir di sini mau mengadakan perubahan. Apa? Perubahan apapun. Dari kualitas ilmu, belajar ngaji, ya. Kira-kira jiwa-jiwa yang membebaskan Masjidil Aqsa ini kira-kira ngajiin Al-Fatihah ora fasih itu kira-kira pantas enggak gitu loh. Mocone Al-Fatihah ora fasih membebaskan Baitul Maqdis kira-kira pas pantas apa enggak gitu. Misalnya hukum sholat enggak ngerti. Kemudian apa? Nah itu kita harus memperbaiki kualitas diri kita setiap harinya, kita perbaiki. Insya Allah nanti kalau enggak kita, anak-anak kita nanti yang bisa diberi oleh Allah ke kenikmatan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala alam. Itu tadi cerita singkat tentang Bani Israel, bagaimana kurang ajarnya mereka kepada nabi-nabi mereka, bagaimana mereka itu dirahmati oleh Allah sehingga Allah berfirman apa? Asa rabbukum, habis menyebutkan kalian akan dibantai ketika membuat kerusakan itu, ya Allah berfirman asa rabbukum ayyarhamakum,
Dan mudahan Rabb kalian merahmati kalian. Wa in uttum udna. Kalau kalian kembali berbuat kerusakan, kami akan kembali mengutus hamba-hamba kami yang kuat-kuat untuk memporak-porandakan barisan kalian. Nanti insya Allah, ya mereka sudah mulai keterlaluan, nanti Allah akan utus hamba-hamba Allah untuk memporak-porandakan barisan. Bahkan nanti disebutkan di hadis akhir zaman, kaum muslimin akan menyerang orang-orang Yahudi sampai mereka kocar kacir, mereka sembunyi di belakang batu, batunya pun lapor, Allah buat batu itu untuk ngomong, wahai muslim, ya muslim ta'al, hadza yahudiyun khalfi faqtuluh, hei orang Islam, rene, ini ada orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah ini di belakang saya. Ya, jadi mereka sembunyi, loh, batunya yang dipakai sembunyi ngomong. Ini kalau bukan gara-gara Nabi SAW bersabda, saya tidak percaya. Karena Nabi bersabda, batu bakal ngomong. Lebih batu bisa ngomong, begitu loh. Tapi itu sudah pasti akan terjadi. Dan pohon-pohon juga akan ngomong. Ketika mereka sembunyi di pohon, pohonnya ngomong. Hei orang Islam, ini orang Yahudi, ini buriku. Illal ghorqat fa'innaha min syajaril Yahud. Kecuali pohon ghorqat, karena pohon ghorqat itu pohon miliknya orang Yahudi. Pohon ghorqat diem, enggak laporan kalau ada orang Yahudi yang sembunyi di belakangnya. Hari ini ditanam besar-besaran di sana. Pohon zaitun cabuti semuanya, diganti pohon ghorqat. Karena saking pengecutnya mereka membuat tempat persembunyian. Wis ngerti nek bakal dibantai, wis sudah sadar mereka. Ya. Sudah sadar mereka. Nah, ya wa in utum udna. Kalau kalian kembali berbuat kerusakan, kami akan kembali ya mengutus dan memporak-porandakan kalian. Ini mereka sudah keterlaluan. Mulai keterlaluan. Nanti pada puncaknya Allah akan kirim insyaallah. Nah, tinggal siapa ini yang Allah kirim gitu. Ya, tinggal siapa yang Allah kirim, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang paling tidak membela kesucian Baitul Maqdis, paling tidak membela dengan doanya, dengan hartanya, dengan sikapnya, dengan apapun yang dia miliki. Meskipun tidak mampu ke sana, tapi doanya sampai ke sana, pembelaannya sampai ke sana insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.